Puncak dari perayaan HUT Kota Arga Makmur ke-47 tahun 2023 dilaksanakan rapat paripurna istimewa di kantor DPRD Bengkulu Utara Senin pagi yang dipimpin Ketua DPRD Sonti Bakara serta dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara dan seluruh Kepala OPD dan FKPD Bengkulu Utara. Selain itu, Kepala Daerah dan Perwakilan Pejabat Daerah dari Kabupaten Tetangga juga hadir di ruang paripurna. Peringatan HUT Kota Arga Makmur ini diharapkan menjadi bentuk refleksi dalam upaya membangun Kabupaten Bengkulu Utara yang lebih maju, serta menjadi bahan evaluasi dan introspeksi diri agar pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dapat bersinergi membangun Kabupaten Bengkulu Utara. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik, kemudian capaian-capaian telah kita sampaikan, baik dari Ibu Ketua DPR maupun dari pemerintah, dan kita mengucapkan terima kasih yang hadir, Ibu Wakil Bupati Bopo-Bopo dan keterwakilan yang lainnya, Pak Gubernur diwakili oleh Pak Asisten 1, dan insya Allah semua kita ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam urusan di ulang tahun yang ke-47 ini. Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan.